19 Juli 2020, Indonesia juga memecahkan rekor angka kematian tertinggi sejak wabah ini dinyatakan masuk tanah air pada Maret lalu, yaitu 127 kasus. Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen tadi kembali meningkat. Provinsi Jawa Timur mencatat setidaknya 16.000 anak-anak depresi akibat pandemi corona. Dua buah tetap mati.
Mari kita menjaga jarak tanpa menghakimi.